Juara bertahan tiada istilah mudah untuk Malaysia berhadapan skuad Gajah Perang ini. Kelab Buriram FC dan Bangkok United masing-masing tidak melepaskan pemain mereka seramai 5 orang atas alasan pentas AFF tiada dalam kalender FIFA. Namun bagi Panggon, keadaan itu sedikit pun tidak beri kecacatan ke atas kemampuan Thailand yang sememangnya dikenali sebagai antara pasukan terbaik Asia Tenggara. No, I don't feel they are weak. As a traditionally, Thailand is a very good attacking team. So all the individual players have a very good skill, so individual power. So we must be fully respect to approach well. So we are not think about any, thing that they don't pull squad to come here, you know. Sama ada Malaysia turun sebagai pilihan atau underdog, Panggon beri bayangan corak permainan yang telah diterapkan untuk Malaysia kekal sebagai keutamaan. Respect mean is we will fully against to them. You know. So full respect. Full power against Thailand. So we will keep our Malaysia DNA playing style, characteristics to give best proud to the Malaysia football fans tomorrow. Dalam pada itu, Brandon Gan tidak mahu terlalu cemas dengan nama-nama yang ada dalam skuad Thailand kerana hanya pemain negara yang mampu mencorakkan situasi sama ada mereka benar-benar berbahaya atau Malaysia masih mampu kekang situasi. So individually they are all very strong players. So for me, I just want to focus on us and focus on the team. Focus on what we want to do and play our style of game and not be forced into how they want to play. That is the most important thing, is to control what we can control, and that is us, not them. Beralih ke kem Thailand pula, saya gembira dengan perkembangan ini. Ketua julatanya Alexander Polking sempat berseluruh kurang 21,000 penyokong ke Stadium Nasional Bukit Jalil, umpama kelebihan buat Thailand. Walaupun kenyataan itu dibuat secara santai, ia hakikat yang tidak boleh dinafikan betapa SNBJ dengan kapasiti penuh mampu menggerunkan juara bertahan ini. It's just now to be strong mentally, to be prepared for a very tough game. With a stadium crowded, I guess we are a bit lucky with the concert that reduced 20-something thousand. We are happy for that. But we know that still will be a very, very difficult and tough match. Sama seperti Malaysia, Thailand juga tidak terlepas daripada aksi panas menerusi beberapa kontroversi yang berlaku ketika bertemu Indonesia tempoh hari. Kesulitan berdepan penyokong Indonesia umpama pemanas badan buat skuad Thailand untuk lebih bersedia dengan pelbagai provokasi dari Malaysia. It's a bit dangerous to say it's easier, because then we would say that that's normal what happened there. Nah? That's not normal. I mean, the normal is what's happening here. This is what we wish, and this is what we also do in Thailand. But I agree with you. I believe that that game is one important turning point for us in the tournament. But again, I can only tell you that if at the end we win that trophy, then probably I will tell you, look, the turning point was that one. But if I don't win, nobody cares too much about what happened there. Nah. Keampuhan Sapawi Rasid dalam membuat hantaran berbahaya mungkin menguji tembok pertahanan Thailand di mata Sasalak Hai Prakon, individu yang dipertanggungjawabkan untuk mengekang gerakan anak jati Terengganu itu. แน่นอน ครับ ว่า Sapawi เขาก็เป็นผู้เล่นที่ดี แต่ว่า ฟุตบอล ก็เล่นกันเป็นทีม ก็เดี๋ยวมาดูกัน ครับ ว่า พรุ่งนี้ Sasalak กับ Sapawi ใครจะดีกว่าครับ
senyum je dia. Okey, jika lihat kelebihan memihak Thailand pada 2012 dan 2018 pada peringkat separuh akhir di mana Thailand menang dua kali. Sementara pada separuh akhir pertama untuk kedua-dua edisi, kedua-dua pasukan terikat dengan keputusan seri. Okey, baik. Kita bersama dengan pemenang Piala AFF 2010, Safi Sali. Okey, Safi. Selamat Tahun Baru. Okey. Okey. Right. Safi, aksi peringkat kumpulan dan separuh akhir ada sedikit berbezalah kerana adanya aksi timbal balik, kan? Jadi, mindset apa yang perlu ada bagi skuad negara, ya, Safi? Yang penting sekali, pasukan dan pemain harus memikirkan kekuatan sendirilah untuk bertemu dengan Thailand ini. Jangan terlampau fikir dengan pihak lawan punya kekuatan. Kita perlu menggunakan kelebihan bermain di Stadium Bukit Jalil walaupun seat ada kurang 21,000 kat situ, tapi saya rasa dengan kehadiran penonton yang ramai akan memberi semangat yang lebih kepada para pemain untuk membuktikanlah kita boleh mengalahkan siapa saja walaupun lawan itu kuat, terutama Thailand. Tapi kalau kita bermain untuk pasukan negara, bermain satu hati demi pasukan, demi kemenangan, insyaAllah kejayaan ada akan berakhir dengan kejayaan dan kemenangan. Betul tu, kita lupakan yang tak ada tu 21,000 penyokong yang tak ada, pemain yang mungkin tonggak utama yang tak ada dalam skuad. Kita fokus apa yang kita ada sekarang ni untuk skuad kita. Okey, kita nak menyentuh tentang pemain Thailand iaitu Terasil Dangda. Pemain ini berada satu era dengan Safi, kan? So mungkin Safi boleh kongsikan sedikit untuk saingan AF kali ini, apa agaknya nilai tambah yang boleh dibawa oleh Terasil? Ya, memang Terasil memang satu era dalam kerjaya saya lah. Dia masih bermain untuk pasukan Thailand dan masih boleh menjaringkan gol untuk pasukan negara Thailand. So saya sebagai rakan yang pernah bermain dengan Terasil berbangga lah dia boleh sampai ke tahap yang seperti ini. Dan untuk pasukan kita juga jangan terlampau untuk fokus kepada Terasil. Sebenarnya Thailand ni ada beberapa pemain yang harus diberi perhatian. Seperti Terator yang juga boleh menghasilkan hantaran-hantaran yang baik ke bahagian serangan. So, Saraj juga bermain dengan baik di bahagian tengah. Ada beberapa pemain yang harus diawasi. Tapi kalau kita fokus pada kekuatan pasukan lawan, itu akan hilang fokus ke atas kekuatan pasukan kita sendiri. Itu kita kena fikir kekuatan kita sendiri untuk memenang Thailand pada perlawanan besok. Okey, Safi, dalam satu temu bual bersama Bangkok Post, Terasil mahu rakan sepasukan untuk bersedia sepenuhnya termasuk jaga stamina ketika menentang Malaysia. Nampak macam Thailand memang akan all out lah untuk perlawanan pada Sabtu, ya? Ya, memang Thailand pun risau apa boleh bermain di Stadium Bukit Jalil. Mereka tahu bagaimana ekor-ekor harimau Melaya ni, dia punya laungan, dia punya semangat dekat Stadium Bukit Jalil luar biasa. Dan environment dalam Stadium Bukit Jalil pun tidak semua pemain suka. Pemain lawan tak berhormat pemain di Kedah. Seperti kita boleh tengok macam lawan Singapura kemarin, mereka agak sukar bermain dengan baik dalam Stadium Kedah. So kita ada kelebihan di situ. InsyaAllah kalau kita bermula dengan baik untuk perlawanan di sini, so ada bekalan yang selesa, insyaAllah dekat Bangkok nanti ada satu persaingan positif untuk marah ke final. So, Safi rasa relevan ke kalau Malaysia ni kita nak ikut kebiasaan bagi pasukan underdog, kan? Memilih untuk bertahan kemudian melakukan counter attack untuk lawan kat Malaysia, untuk lawan dengan Thailand di SMBJ? Dekat Bukit Jalil, kita tidak boleh terlalu open sangatlah untuk menyerang. Yes, kita kena ada kemenangan, bekalan yang positif
di Bangkok nanti. Tapi kita tak boleh terlalu open untuk menyerang. Kita ikut ada strategi untuk bermain sebagai satu pasukan menyerang, dan saya rasa walau kemenangan yang tipis juga kita ada, harus ada bekalan yang serius juga. Dan saya rasa yakin dengan pasukan yang ada sekarang ni, siapa diturunkan pun mereka ada semangat yang jitu untuk membawa nama Harimau Melaya ke pentas. Tapi memang semangat tu memang agak obvious lah. Dalam setiap perlawanan nampak semangat juang Malaysia semakin tinggi. Berkobar-kobar mereka. Okey, Safi, apa line up pilihan Safi dan mungkin ramalan Safi dalam pertemuan berdepan dengan Thailand? Ramalan saya untuk perlawanan besok, mungkin kita akan menang 2-0 atau 2-1. Oh, okey. Nah, untuk ramalan untuk players kan? Line up pilihan saya rasa hampir serupa dengan apa yang diturunkan menentang Singapura. Saya rasa itu yang barisan yang terkuat, terutamanya Shihan di bahagian penjaga gol, Syahrul Nazim, Dominic, Ruvin Tiran, Quentin Cheng, Brandon Gunn, Robert Wiggins, dan ada lock Faizal Halim dan Safawi. Safi ingat dah semua nama player of ni. Of course. Safi akan jadi pandit kan esok. Jangan main-main. Saya jadi pandit esok. Okey, okay. Tak dinafikan memang itu antara line-up terbaik lah yang boleh kita dampak daripada setakat ini untuk saingan Piala AFF. Jadi, terima kasih kepada Safi. Kita sama-sama lah berdoa akan dapat positif result daripada SMBJ. Terima kasih, Safi. Safi. Okey. Okey, kalau semalam kita dah bersama dengan Zulmizan Azam tau. So masa dekat masa bersama dengan Zulmizan Azam tu, dia berada di Wisma FM. So dia bawakan kita perkembangan apa yang berlaku ketika sesi latihan skuad kebangsaan lah. So hari ini kita nak tukar pula dengan Kak Long kita, Fina Nasrul. Kita ada spy. Yang kabarnya dia meninjau sesi latihan skuad Thailand yang sudah pun tiba di ibu negara. Ya, berada di Ceras, KL, kalau tak salah saya. Okey. Hai, Fina. Hai. Fina, menerusi laman sosial yang dikongsikan skuad Thailand, kehadiran mereka ke KL dalam mood baik, enjoy, happy semua kan? Macam mana pula hasil pemerhatian Fina? Okey, saya baru saja keluar daripada Padang Stadium KLFA ini. Ternyata mereka berada pada mood yang cukup baik. Segala-galanya nampak macam tenang. Walaupun saya dapat lihat ketua jurulatih Thailand, Alexandra Polking, ada sedikit tekanan dari segi riak wajahnya. Namun mungkin juga riak wajahnya sebegitu ya, Adeline. Tetapi secara keseluruhan ternyata Thailand berada dalam kondisi yang cukup baik dan mereka sudah pun bersedia untuk berhadapan dengan skuad negara kita pada malam esok. Okey, Fina, tadi saya sempatlah bertanya dengan Safi Sali tentang Terasi Dangda ni. Memang dia kata masih lagi, orang kata otai masih lagi berbisa lah. Boleh lagi menjaringkan gol dan sebagainya. Jadi mungkin Fina boleh kongsikan kebergantungan skuad Thailand ni kepada Terasi Dangda. Mungkin ianya boleh kita lakukan sesuatu untuk jadikan sebagai kelebihan pula bagi pasukan kita, Fina. Okey, sememangnya Thailand ketika ini dibarisi oleh majoriti pemain muda. Namun dengan kehadiran semula Terasi Dangda itu, sedikit sebanyak memang memberikan impak. Kerana kita tahu nama Terasi Dangda ni dalam tempoh 10 tahun lepas adalah satu nama yang cukup besar, satu nama yang cukup digeruni. Jadi dengan membawa that kind of capability, itu sudah cukup untuk menggerunkan pihak lawan. Mungkin dari segi pergerakan, mungkin dari segi olahan Terasi di atas padang tidak sama seperti 10 tahun lepas.
Tetapi saya masih yakin bahaya yang mampu dijemakan oleh terasi danda ini. Sebagai contoh, beberapa nama yang boleh dikatakan sebagai pemain senior yang pernah beraksi dalam Piala AFF seperti Syukur Adan, seperti Indra Putra Mahyudin yang sememangnya banyak memberikan impak kepada skuad Dolah Salih ketika itu yang membawa Malaysia ke pentas final. Jadi tidak mustahil modus operandi yang sama yang dibawa oleh Terasi Danda, walaupun mungkin Terasi Danda tidak akan bermain dalam tempoh 90 minit penuh, namun dengan adanya kelibat pemain ini, ia akan mampu memberikan satu impak yang berbeza kepada pasukan. Yakinlah mungkin Ed, some kind of leadership juga, yeah, kan. Okey, laporan Fina tadi kan ada menyatakan tentang coach Thailand sentuh tentang capacity stadium National Bukit Jalil. Dah main games ke tu Fina? Dia dah main-main games ke? Of course. Perang psikologi mesti akan berlaku punya. Jadi itulah mungkin itu perang psikologi dan dalam masa yang sama mungkin juga itu merupakan kelegaan. Kita tahu ya apa kelebihan apabila beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil dengan kehadiran, kalau full capacity itu 80,000 orang membanjiri Stadium Bukit Jalil. Awak gerun ke tidak duduk kat tengah-tengah tu? Of course lah kan. Yeah. Jadi apabila hilangnya 21,000, hanya tinggal 59,000 penyokong yang akan membanjiri stadium, sedikit sebanyak akan memberikan kelegaan. Tetapi harus diingat apa yang boleh dilakukan oleh 59,000 penyokong yang bakal hadir. Saya rasa dia punya impact tu sama seperti 100,000 kot. Jadi mungkin kelegaan sebelum perlawanan, tetapi apa-apa pun Paul King perlu menunggu pada hari perlawanan sama ada 59,000 penyokong yang hadir ini mampu menggegarkan ataupun tidak. Tapi saya rasa it's going to be nightmare to Paul King kerana beliau seolah-olah memandang ringan kepada 59,000 penonton yang bakal hadir nanti. Jadi all the best lah. All the best untuk Paul King dan juga pasukan Thailand. Tapi dia nak sedapkan hati dia lah, Fina. Kononnya 21,000. Nak sedapkan hati dia dan pemain-pemain dia. Tapi kita minta Fina kalau bertugas esok, mungkin boleh dapatkan respon daripada antara 59,000 orang yang bertuah yang berada di SMBJ. Okey, last sekali Fina, mungkin Fina boleh kongsikan juga apa yang perlu diberikan lebih perhatianlah oleh pemain-pemain negara berdasarkan pemerhatian Fina tentang skuad Thailand yang turun. Okey, so dari segi kekuatan pasukan Thailand, saya boleh katakan sama dengan Malaysia. Kalau nak kata mereka mungkin dari segi mental pernah diganggu dengan penyokong Indonesia, apa kurangnya kita yang berhadapan dengan kontroversi ketika di Hanoi tempoh hari. Dan dalam masa yang sama, mereka juga tidak memiliki pemain-pemain utama seperti Supachok Sarachat, Supachai Jaidet, Supanat Muenta, Titipan Puan Chan dan juga Manuel. Jadi lima pemain ini yang boleh dikatakan sebagai pemain utama pasukan negara Thailand tidak ada bersama dengan mereka dan kita juga berhadapan dengan situasi yang sama. Namun apa yang perlu kita ingat di sini, Thailand sebagai pasukan yang membawa title sebagai juara bertahan, saya fikir mereka tidak mahu hampa ataupun hilang peluang pertama mereka untuk berada pada kondisi yang lebih baik berbanding dengan Malaysia. Jadi mereka akan menggunakan kesempatan yang ada dan Malaysia jangan terlalu gairah kerana Thailand bukanlah pasukan yang mudah untuk kita atasi. Mereka sudah pun memiliki nama mereka di rantau ASEAN ini, tapi saya yakin dengan apa yang ada pada Kim Panggon, beliau seorang jurulatih yang cukup bijak. Dia tahu menggunakan pemain-pemain untuk setiap pihak lawan yang bakal dihadapi. Jadi percaturan Kim Panggon akan memainkan peranan penting dalam tempoh 90 minit kita malam esok. Oh, stay interesting. Itu yang kita nantikan. Percaturan Kim Panggon tu. Tak sabar. Okey, terima kasih Fina. Terima kasih Fina. Jadi spy untuk Thailand. Kap kung kap. Madam Pang. Madam Pang. Ya, itu antara lagi kita punya tugasan untuk Fina ya, memantau Madam Pang di sana. Madam Pang. Satu hari lagi je untuk separuh akhir pertama Malaysia dan Thailand di Stadium Nasional Bukit Jalil. Wow, bersama dengan Ahmad, kalau yang tak berkesempatan dapatkan tiket ke Stadium Nasional Bukit Jalil, jangan risau.
jangan gaduh-gaduh, jangan pergi serang Instagram ke Jay Chow dan sebagainya. Tengok live saja di saluran 802 Astro Arena. Kita ada bawakan tetamu jemputan. Pengulas kita pun not bad. Siap ada Asmai Bakiri kita bawa, okey? Ya, dan bersama dengan Ahmad Syarizat Sani. Dan tadi ya kita bersama dengan Safi Salih, salah seorang pandit untuk esok.